yang melakukan aksi gerakan moral sepakat Indonesia Damai dari Manado untuk Indonesia. Kegiatan ini untuk mengajak seluruh warga mensukseskan Pilpres dan Pileg serta bidang golput. Bertempat di depan salah satu pusat perbelanjaan, sejumlah jurnalis dari berbagai media yang ada di kota Manado, Sulawesi Utara membagikan bunga dan pamflet kenali warna surat suara dan tata cara pencoblosan kepada pengguna kendaraan baik roda 2 dan roda 4 maupun warga yang ada di lokasi tersebut. Dalam aksi gerakan moral sepakat Indonesia Damai dari Manado untuk Indonesia, para jurnalis mengajak warga kota Manado tidak golput dan menggunakan hak suaranya pada pemilu serentak 17 April 2019 nanti. Adalah mengedukasi atau mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk kiranya pada tanggal 17 April sama-sama untuk datang menggunakan hak pilih mereka untuk mencoblos di TPS-nya. Sejumlah jurnalis yang menggunakan kaos hitam tersebut melakukan konvoi mengitari sejumlah ruas jalan yang ada di kota Manado sambil berorasi sukseskan pemilu 2019. Selain itu, baik jurnalis maupun warga yang mengikuti aksi tersebut melakukan tanda tangan di atas kain putih untuk komitmen sukseskan pemilu yang aman dan damai. Dari kota Manado, Stephen Potaboga melaporkan.